Haji pada awal pagi. Dalam pengajaran hari ini, saya telah menggunakan bahan bantu mengajar yang terdiri daripada komputer, slide PowerPoint, tayangan video pada zaman dahulu, topeng binatang dan juga mikrofon. Saya menggunakan mikrofon sebagai BBM tambahan kerana saya memahamkan aktiviti lakonan murid-murid saya nanti akan lebih menarik. Saya menggunakan penyiaran dengan set dosi selama 3 minit seperti yang telah dirancang dengan menayangkan klip video pada zaman dahulu. Saya telah membuat sedikit pengubah suaian di mana pada awalnya saya ingin menayangkan slide PowerPoint tetapi menukar pada klip video kerana pada pandangan saya ianya lebih menarik dan sesuai. Saya dapati murid-murid saya sungguh seronok menonton klip video seinusi dan dapat meraih perhatian mereka terhadap pelajaran yang nak diajar. Saya telah menggunakan slide PowerPoint untuk menayangkan dialog lakonan supaya murid dapat melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran saya. Murid tertarik dengan gambar yang berwarna-warni dalam persembahan PowerPoint. Saya banyak menggunakan kaedah kumpulan iaitu berpusatkan kepada murid dan menggunakan teknik bercerita dan soal jawab. Mereka juga tidak rasa malu, malah berebut untuk berlakon. Saya meminta beberapa orang murid hadapan kelas untuk berlakon. Mereka dapat mengucapkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar walaupun ketika memakai topeng. Selesai membaca teks, saya mengemukakan beberapa soalan untuk menguji kepahaman mereka. Teknik penyoalan adalah penting untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan pemahaman murid. Saya mengemukakan soalan Sarawak dan saya dapati ada beberapa murid yang berani beri respon menyuarakan pendapat mereka. Mereka dapat beri respon yang baik dengan menjawab soalan-soalan yang saya kemukakan. Semasa menjalankan aktiviti kumpulan, saya telah bergerak, memantau dan melihat perbincangan mereka dan satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Melalui pemantauan juga saya dapat mengesan murid yang lemah dan membimbingnya dengan lebih dekat. Selesai aktiviti perbincangan dalam kumpulan, saya meminta wakil dari setiap kumpulan untuk datang ke hadapan kelas untuk membentangkan hasil kerja mereka. Saya dapati pengajaran pada hari ini diadakan seperti ini lancang. Murid dapat melakukan dialog dengan sebutan yang betul dan lancar, dapat menyenaraikan perkataan kata adjektif dan membina ayat yang mengandungi perkataan negatif. Antara kelemahan saya adalah topeng pada murid menyebabkan mereka agak sukar untuk bertutur. Kalau diberi kesempatan, saya akan mengubah suai topeng supaya mereka lebih selesa untuk bertutur. Keseluruhannya, saya berpuas hati dengan pengajaran pada hari ini. 17 daripada 21 orang murid dapat menguasai kemahiran yang diajar dan bina ayat dengan lengkap. Manakala 4 orang lagi hanya sempat menyiapkan 3 daripada 5 ayat dan diberi bimbingan oleh